Suasana meriah dan kebersamaan dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 juga berlangsung di Kabupaten Lani Jaya, Papua. Dengan penuh semangat, ratusan warga di sana menggelar upacara pengibaran bendera merah putih. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-77 tahun ini digelar di halaman kantor Pemda Lani Jaya, Papua. Kegiatan diikuti sekitar 800 orang yang dipimpin langsung Bupati Lani Jaya Petrus Wakerkua selaku Inspektur Upacara. Sejumlah pejabat setempat juga terlihat hadir dalam upacara kemerdekaan tersebut. Usai upacara, juga digelar konvoi kendaraan mengitari Kota Tiong. Konvoi ini pun mendapat sambutan yang meriah dari masyarakat di sana. Rangkaian kegiatan HUT RI di Lani Jaya, Papua juga dimeriahkan dengan aneka perlombaan yang diikuti oleh anak-anak SD hingga SMP. Perayaan HUT RI di Tiong membuat larut warga setempat dalam kegembiraan. Mereka turut menari tarian dengan nuansa Papua. Tim Liputan iNews melaporkan.